Pemimpin berganti, harapan menyala, pencipta bersama. Bersatu kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa, welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Tabedi, gunakan mode landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN tentunya masih menggunakan bantuan teknologi AI. Oh ya sahabat desain, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan happy ya sahabat desain. Oh ya, gedung apa yang akan kami buat kali ini? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go. Langkah pertama yang kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan seperti ini. View gedung organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Bangunan berbentuk oval dipadukan ukiran kaligrafi. Bangunan warna hijau dan putih. Bangunan unik, mewah dan modern, halaman luas, latar kota Nusantara, dan alam hijau, ada jalan langit biru, bangunan realistis kualitas Ultra HD. Oh ya sahabat desain, sebetulnya sebelum membuat ini saya sudah coba menulis kata Muhammadiyah tapi selalu di blok ya sahabat desain. Nah ini saya mengakali dengan menuliskan Perserikatan Muha. Ya, jadi ini bisa di generate ya sahabat desain. Oh ya, buat saudara-saudara kami yang berada di naungan Perserikatan Muhammadiyah, izin membuat desain menggunakan AI ya. Langsung kita berfokus ke terjemahan bahasa Inggris, kita klik copy. Setelah kita klik tanda copy, kita menuju ke step selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kembali kami menggunakan teknologi dari Microsoft ya sahabat desain. Oke, setelah kita klik, kita kembali klik Image Creator from Microsoft Designer Bing. Nah, setelah kita klik, langsung kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Oke, tampilan websitenya seperti ini ya sahabat desain. Nah, sebelum menggunakan, wajib memiliki akun Microsoft dengan cara daftar menggunakan Gmail. Ikuti langkah-langkahnya. Setelah mendapatkan verifikasi, langsung bisa mengoperasikan AI ini. Oh iya sahabat desain, di halaman depan juga sudah disiapkan beberapa kata perintah atau prompt yang bisa dimodifikasi dan diedit sesuai kebutuhan sahabat desain semua. Lanjut kita ke kreasi, kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya ya, yang nanti akan menjadi perbandingan dari beberapa gambar yang akan kita buat. Nah ini hasil pertama atau 4 hasil pertama gedung Muhammadiyah ya sahabat desain, yang insya Allah akan dibangun di ibu kota Nusantara. Jikapun tidak dibangun, ini adalah hanya hasil imajinasi menggunakan bantuan teknologi AI. Oke, lanjut kita preview. Nah ini bisa menjadi referensi atau bisa menjadi contoh untuk pembangunan gedung Muhammadiyah jika kelak bisa terbangun di ibu kota Nusantara. Oke, next kita preview gambar 4 yang kedua. Tentunya masih menggunakan kata perintah yang sama ya sahabat desain. Lanjut kita preview, nah ini hasilnya sangat-sangat ikonik ya. Besar harapan kami ada beberapa gedung-gedung ikonik, apalagi untuk organisasi sebesar Muhammadiyah. Tidaklah susah untuk mewujudkan gedung-gedung yang unik ya, karena kita tahu organisasi atau perserikatan Muhammadiyah itu sangat besar ya sahabat desain. Dan tentunya sahabat desain semua tahu di beberapa kota pasti ada sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah ataupun Aisyah kalau tidak salah ya. Oke, langsung kita menuju ke video tutorial intinya. Kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan.
Setelah itu kembali ke dalam ke Google terjemahan. Ya, kita copy, setelah itu kita paste kata perintahnya langsung Ctrl V di kolom yang saya centang. Setelah itu kita ke step terakhir, yaitu tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gedung Perserikatan Organisasi Muhammadiyah ya sahabat desain. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, inilah hasil yang dihasilkan dari kata perintah yang udah kita susun di awal. Langsung kita preview dulu satu-satu sebelum kita memperbandingkan atau membandingkan hasil-hasil yang udah kita hasilkan sebelumnya. Nah, ini hasil yang pertama ya sahabat desain. Desainnya benar-benar ikonik dan tentunya sangat-sangat mewakili kata perintah yang kita buat ya sahabat desain. Sekali lagi buat saudara-saudaraku yang bernaung di bawah Muhammadiyah, ini hanya desain menggunakan bantuan teknologi AI karena kami ingin mengekspresikan diri. Semoga kelak bisa terbangun gedung yang ikonik seperti ini di ibu kota Nusantara. Oke sahabat desain, setelah kalian melihat ada 12 gambar, mana gambar yang paling relevan yang bisa menjadi referensi untuk pembangunan gedung Muhammadiyah di ibu kota Nusantara, berikan komentar kalian ya sahabat desain. Oh ya sahabat desain, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI di mana kata perintah atau prompt-nya 100% kami susun sendiri ya. Oh ya sahabat desain, jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Pesan terakhir, jangan pernah takut memulai membuat desain menggunakan teknologi AI biar tidak ketinggalan dengan orang-orang yang udah ahli di bidang AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy, jangan lupa bahagia. Tabedi. Langkah kita padu, kagen takaraku. Sampai Merauke, suara kita bergema, satukan asa dan tujuan menuju masa depan cerah.